Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Lensa Brawijaya. Pada episode kali ini, kita akan bertemu dan berbincang langsung dengan mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB tentang inovasinya, yaitu roasting kopi. Pasti kalian pada penasaran, seperti apa ya detailnya? Sebenarnya mesin roasting ini adalah produk sama seperti mesin roasting pada umumnya yang fungsinya untuk menggoreng atau mensangrai biji kopi dari green bean menjadi roasted bean. Cuman yang membedakan mungkin dari segi konstruksi maupun fungsinya di sini. Ternyata roasting kopi merupakan alat untuk menggoreng biji kopi agar dapat tersangrai dengan baik serta mencapai kematangan yang sempurna. Lalu kira-kira apa ya keistimewaan dari mesin roasting kopi kali ini? Kalau keistimewaan dari mesin roasting atau sangrai kopi ini sebenarnya terdapat pada durability atau kinerjanya ya. Jadi jangka waktu pakai, setelah itu konsistensi dalam hasil output dari roast bean-nya maupun dari tingkat keamanannya juga, karena sudah mesin ini sudah saya lengkapi dengan keamanan dari segi untuk kegagalan burner atau pengapiannya. Ternyata cukup menarik juga ya karya ini. Lalu apa yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya mesin roasting kopi? Inspirasinya sih karena waktu itu berawal dari ketidaksengajaan masuk ke dunia kopi. Terus setelah itu membaca di situ kok banyak sekali proses yang harus ditata, dikerjakan, dan dilakukan dari pembuatan kopi itu sendiri, dari mulai dari penanaman sampai dengan ke arah penyajian, yang itu yang menginspirasi saya untuk memutuskan terjun membuat mesin roasting karena untuk mempermudah pekerjaan saya sendiri sebagai roaster gitu. Kepedulian tim terhadap kecanggihan dan kemajuan teknologi khususnya pada mesin kopi roasting ini sangat tinggi ya. Lalu siapa saja yang terlibat dalam pembuatan karya kali ini? Kalau yang terlibat sebenarnya saya dan teman. Kebetulan teman itu kerjaannya sebagai tukang las. Gitu. Kalau saya sendiri kan ya untuk merancang ini butuh orang yang memang benar-benar dia tingkat kepresisian dalam ngelas dan sebagainya itu harus diperhatikan di situ. Kalau kita sudah kenal dengan karya mesin roasting kopi ini, sekarang giliran kita berkenalan dengan sosok di balik pembuatan mesin kopi roasting ini. Siapa saja sih mereka? Kalau tugas dari saya sendiri itu pembuatan ini masuk tugas saya adalah sebagai desain, terus habis itu menghitung konstruksi, setelah itu persiapan bahan, serta untuk mengtes fungsi akhir atau mentes fungsi dari mesin ini. Kalau teman yang satunya itu sebagai eksekutor dalam mulai dari ngelas sampai dengan istilahnya dia mengerjakan pembangunannya, kalau saya sebagai yang untuk merancang desainnya. Itulah tadi pembuat mesin roasting kopi. Lalu kira-kira apa yang membuat Anda tertarik untuk menciptakan alat ini? Yang tertarik karena dari awal saya memutuskan masuk ke dunia kopi itu langsung ke arah menjadi seorang roaster. Tertariknya dari situ. Setelah itu masuk untuk pembuatan mesin ini yang menjadi tertarik karena perkembangan dunia kopi saat ini itu semakin ke arah yang lebih baik. Jauh seperti 10 atau 15 tahun yang lalu cuman sekedar orang itu tahu ngopi
ya sekedar pahit, sekedar rasa-rasa yang kopi itu enak harus pakai gula, pakai susu. Kalau sekarang kan lebih ke arah kita minum kopi ke arah yang lebih pure kopi gitu. Jadi tertariknya karena awal dari saya masuk ke dunia kopi itu sendiri tertarik untuk langsung memutuskan ke arah roastery. Sekarang kita sudah tahu siapa saja pembuat mesin roasting kopi ini. Mari kita cari tahu apa saja komponen yang ada di dalamnya. Kalau komponennya sendiri, kalau secara segi bahan, itu saya menggunakan material stainless steel standar untuk makanan. Terus ada beberapa komponen electrical seperti pembaca suhu. Setelah itu solenoid untuk pengaman dari segi burner. Motor penggerak, terus ada blower centrifugal sebagai exhaust, dan beberapa material pengaman seperti untuk mengurangi resiko terjadinya konsleting arus pendek listrik. Seperti apa ya suka duka yang dialami Anda selama pembuatan mesin ini? Kalau suka dukanya dalam produksi itu, kalau untuk sukanya, kita mengerjakan satu mesin tepat waktu, terus habis itu presisi dan tidak ada gangguan, istilahnya mal produksi atau kesalahan produksi dalam pembuatan satu mesin. Kalau dari segi dukanya, mungkin karena terkendala dari bahan, yang beberapa bahan saya harus datangkan dari luar, terus setelah itu terus untuk tingkat kepresisian yang kadang juga ada kendala di situ karena tidak semua tukang atau pekerja itu paham dengan apa yang kita inginkan secara real di gambar maupun pada saat pengaplikasian di kerjanya gitu loh. Itu dukanya di situ. Setiap hal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kira-kira apa saja yang menjadi kendala dalam produksi mesin roasting kopi? Kalau kendalanya mungkin satu dari kesulitan bahan penyusun utama. Terus habis itu yang kedua itu pekerja. Dari segi pekerja juga kita masih hanya mengandalkan satu teknisi yang memang benar-benar dia itu ahli, dan yang mungkin lebih berperan penting itu adalah kurang dana kadang. Itu yang sangat menghambat sekali dalam kerjaan. Halo pemirsa, terima kasih untuk setiap yang menyaksikan Lensa Brawijaya. Masih seputar mesin roasting kopi, sebuah pembuatan atau karya dalam hal mesin untuk mempermudah penggilingan kopi, yaitu roasting kopi. Kira-kira alat apa saja yang pernah dibuatnya? Alat lain yang pernah saya buat itu baru mesin roasting ini saja, mesin sangrai kopi ini. Tapi nanti tahun depan mungkin ada keluar alat baru, yakni mesin steamer susu, dan mungkin kedepannya lagi saya akan membuat mesin espresso pembuat kopi, terus mesin sortasi dari biji kopi, setelah itu mesin dryer untuk pengeringan biji kopi sendiri. Lalu apa yang melatar belakangi mesin roasting ini diciptakan? Sejarahnya sih karena awal tahun 2012 pada saat saya kuliah di Malang itu hobinya ngopi. Pertama hobi dari ngopi dulu. Dari ngopi, setelah itu pengen tahu secara detail apa sih itu kopi, apa itu biji kopi, apa itu proses brewing, apa itu proses roasting,
apa proses pasca panen dan sebagainya. Dari situ memutuskan untuk melakukan sedikit pembelajaran di dunia kopi. Jadi mulai tahun 2012 saya memutuskan untuk mempelajari seluk-beluk tentang kopi sampai pada akhirnya memutuskan untuk serius di dunia roasting kopi atau dunia sangrai kopi. Karena sangrai kopi sendiri itu menurut saya adalah penentuan kopi ini mau kita bawa kemana. Dalam artian mau kopi ini rasanya akan kita bawa, kita tampilkan apa? Apakah pahit? Apakah dia rasanya ke arah asem atau rasanya lebih fruity, lebih sweet? Itu tergantung pada bagaimana kita proses roastingnya. Dari situ kebutuhan seorang roaster adalah mungkin kalau yang tradisional hanya membutuhkan tungku dan penggorengan secara tanah liat, tapi kalau untuk roaster yang sudah menggunakan mesin adalah mesin kopi yang bisa menuruti atau mewujudkan impian roaster tersebut untuk menghasilkan cita rasa kopi yang baik. Ternyata pembuatan mesin ini sangat membantu dalam penggilingan kopi. Lalu apa yang membedakan mesin roasting kopi dengan alat sejenis yang lain? Yang membedakan dari mesin roasting kopi dengan mesin roasting kopi yang lainnya mungkin dari sisi bahan yang saya gunakan, ketebalan plat yang saya gunakan, terus sistem yang saya gunakan, setelah itu ketahanan dia dalam diajak untuk kerja rodi. Istilah kerja rodi itu untuk menggoreng secara lini produksi dan mempertahankan konsistensi dari tingkat profil sangrainya sendiri. Sekarang waktunya kita mencari tahu seperti apa ya proses pelaksanaan dari awal hingga akhir. Untuk proses pembuatan mesin roasting kopi dari awal itu adalah kita menentukan dulu berapa kapasitas yang akan dibangun dari mesin roasting. 500 gram, 1 kilo, 5 kilo, atau 10 kilo. Setelah itu proses masuk ke perhitungan dan desain. Di situ dari perhitungan bahan yang kita butuhkan, terus berapa dimensi mesin yang akan jadi nantinya, terus perhitungan fungsi, perhitungan kegagalan dan sebagainya, di situ masuk ke tahap pertama. Setelah itu tahap mencari bahan, istilahnya kita belanja bahan, jadi mendatangkan beberapa alat, terus habis itu mendatangkan beberapa bahan seperti drumnya, drum dari stainless, terus cover, plat dan sebagainya, terus motor penggerak, blower, electricalnya kita datangkan. Setelah itu baru ke arah lini produksinya sendiri, merakit dari body, terus perakitan panel, perakitan motor penggeraknya di situ. Jadi terus setelah itu, setelah selesai proses perakitan, ada proses uji. Itu kita menguji sampai seberapa mana sih fungsi dari mesin ini berjalan dengan baik. Terus setelah diuji sudah berjalan dengan baik, kita melihat tingkat kegagalan atau ada nggak kesalahan dari produksi yang akan menyebabkan mesin ini rusak nantinya. Gitu. Kira-kira pernah atau tidak ya Anda mengalami kegagalan dalam produksinya? Kalau untuk proses pembuatan mesin roasting sendiri itu pernah mengalami kegagalan. Pada saat saya meriset mesin yang untuk pertama kalinya. Jadi saya membuat prototip 1 sampai dengan ketiga itu tidak ada yang berhasil sama sekali dalam waktu 3 tahun. Terus akhirnya kegagalan itu jadi pelajaran bagi saya, karena kita dalam membuat satu mesin itu harus memperhatikan betul dari kepresisian pembuatannya. Setelah itu bahan yang kita gunakan itu yang membuat
mesin roasting tersebut berjalan sesuai dengan fungsinya. Jadi penasaran ada pengalaman unik apa ya yang mungkin pernah terjadi dalam produksi mesin roasting kopi? Pengalaman unik yang pernah saya temui mungkin dari kegagalan itu tadi ya. Dari kegagalan proses pembuatan yang prototipe 1, 2, 3. Setelah itu bertemu dengan beberapa orang yang dia memang benar-benar bekerja dalam bidang mesin. Setelah itu membangun banyak relasi dari saat saya membuat mesin ini. Itu pengalaman unik yang saya temukan pada saat produksi mesin roasting ini. Membuat sebuah karya yang sangat bermanfaat seperti ini, apakah Anda berencana untuk dipasarkan? Kalau rencana dipasarkan, sudah ada. Dan sudah, alhamdulillah, sudah berjalan dengan baik untuk proses pemasarannya. Walaupun tidak sebanyak jumlah, tidak banyak jumlah yang keluar dari mesin ini. Mungkin dalam 1 tahun itu cuma keluar 2-3 unit saja. Karena proses perakitannya sendiri membutuhkan waktu antara 3-5 bulan untuk satu mesin. Ternyata memang ada rencana untuk keberlanjutan mesin roasting kopi ini yang lebih lanjut lagi. Lantas target pasarnya siapa saja dan di mana saja ya? Kalau untuk target pasar sendiri, khususnya untuk para roastery atau orang-orang yang bergelut di dunia kopi yang akan beranjak untuk mengeluarkan produk sendiri seperti kopi matang atau roasted bean ya, untuk pasar target pasarnya di situ, dan beberapa UMKM dan petani kopi sendiri itu target pasarnya di situ. Dalam membuat sebuah karya pasti ada niatan untuk dikenalkan secara luas, termasuk bisa diikutkan melalui kompetisi. Lalu seperti apakah karya mesin roasting ini pernah diikutkan kompetisi? Kalau kompetisi belum pernah sih, belum pernah sama sekali untuk kompetisi dalam membuat mesin roasting. Halo pemirsa, kembali lagi dalam Lensa Brawijaya tentang alat penggiling kopi dalam bidang teknologi untuk mempermudah biji kopi menjadi serbu kopi, yaitu roasting kopi. Kalau tadi kita sudah tahu profil dan proses pembuatan roasting kopi, sekarang mari kita ulas tentang apa saja yang menjadi pendukung bagi tim ini. Kebetulan saya sendiri di Brawijaya ngambil jurusan FISIP ya, pemerintahan. Mungkin kalau support dari fakultas atau universitas belum ada karena tidak sesuai dengan jurusannya. Mesin roasting kopi memang cukup membanggakan bagi Universitas Brawijaya. Bagaimana kira-kira respon sekitar dengan adanya pembuatan mesin ini? Kalau untuk respon sekitar, merespon dengan baik. Terutama para penggiat kopi itu responnya cukup memuaskan dengan hasil mesin roasting seperti ini. Seperti apa ya sistem pendanaan dari roasting kopi ini? Kalau untuk proses pendanaan sendiri dari awal, pada saat saya melakukan penelitian atau riset mesin kopi ini, itu murni dari uang pribadi atau dana pribadi saya sendiri. Untuk selanjutnya, dengan pendanaan pembuatan satu mesin ini saya dapatkan dari orang yang sudah memesan mesin ini. Istilahnya orang yang beli, itu yang dana yang saya gunakan untuk melakukan produksi mesin ini. Lalu bagaimana sistem publikasi dari karya ini, baik dari segi target dan lain-lain? Kalau sistem publikasinya, yang sementara saya gunakan adalah dari mulut ke mulut ya, jadi nggak ada publikasi secara baik itu di media massa ataupun di media sosial, itu saya nggak pernah pakai itu, tapi dari orang yang sudah pernah mencoba habis itu membeli, itu publikasi yang saya gunakan
sampai saat ini. Kemudian siapa ya kira-kira pihak yang berpotensi untuk diajak bekerja sama dengan pembuatan roasting kopi dalam proyek selanjutnya? Kalau untuk ajakan kerjasama atau yang berpotensi memiliki peluang saya ajak kerjasama, mungkin dari universitas mungkin ya. Karena adanya universitas itu kan juga membuat jaringan kita bertambah. Terus setelah itu mungkin dari penggiat kopi sendiri, dari cafe shop, kedai kopi, dan roastery sendiri. Membuat sebuah inovasi seperti ini pasti tidak akan lepas dari peran dosen pembimbing bagi tim roasting kopi. Seperti apa kontribusi dosen pembimbing proyek ini? Tidak ada sama sekali untuk campur tangan dari dosen. Kalau praktisi juga belum ada sampai saat ini. Lalu siapa pihak luar yang paling berjasa bagi Anda selama mengerjakan alat ini? Kalau untuk saat ini yang saya rasakan tidak ada pihak luar yang atau orang lain yang ikut serta dalam pembuatan mesin ini ya, karena murni pembuatan mesin ini dari ide saya, rancangan saya, terus habis itu aplikasi yang saya rasakan pada saat menggoreng kopi, saya butuh apa, yaitu yang saya aplikasikan pada saat pembuatan mesin ini. Lalu apa rencana ke depan untuk inovasi selanjutnya? Rencana ke depan mungkin dari inovasi mesin roasting ini harapannya bisa menjadi mesin roasting yang full automatic. Dia bisa bekerja secara sendiri untuk mendukung kemampuan tingkat produksi kita. Setelah itu ke depan mungkin akan mengeluarkan beberapa produk yang juga enggak terlalu jauh dari dunia kopi, seperti steamer, mesin espresso, dan mesin sortasi biji kopi itu sendiri. Sekarang, mari kita tanya tim roasting kopi tentang kontribusi penilaian mereka bagi dunia pendidikan. Seperti apa ya? Kontribusinya mungkin yang saya rasakan belum ada, karena sampai saat ini saya tidak pernah mempublikasikan mesin ini ke arah untuk pendidikan. Terus secara teknis juga mesin ini belum terhitung secara full untuk, mungkin kalau dikatakan secara matematis belum terlalu detail ya kalau mesin ini. Jadi kontribusi ke arah dunia pendidikan belum ada untuk saat ini. Kalau pendapat Anda tentang perkembangan penelitian dan pengabdian yang ada di UB seperti apa ya? Kalau perkembangan penelitian sejauh ini yang ada di Universitas Brawijaya, saya rasa sudah cukup bagus mungkin ya. Cuman karena saya sendiri itu membuat satu produk, membuat satu mesin ini karena bukan pure dari tujuan saya untuk ke arah kuliah. Jadi mungkin saya kurang tahu. Tapi yang sebatas saya tahu saja itu kalau di UBI sendiri mungkin kurangnya support dari universitas ya mungkin ya. Kurang supportnya dari universitas tentang melihat beberapa
beberapa mahasiswanya atau anak didiknya di situ, mungkin di luar situ masih banyak yang meneliti yang lebih baik lagi dari ini gitu loh. Jadi yang saya rasa adalah mungkin kurang dukungan aja gitu. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan harapan produk Roasting Kopi terhadap perkembangan penelitian dan pengabdian mereka, inovasi mereka ke depannya. Harapannya dari perkembangan produk ini adalah menjadi produk lokal yang dapat bersaing di pasar lokal sendiri maupun ke arah luar negeri nanti.